Pemerintah memastikan kenaikan gaji para pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan cair pada Maret 2024 mendatang. Pembayaran gaji bulan Maret tersebut nantinya juga akan merapel kenaikan gaji di bulan Januari dan Februari 2024. Dikutip dari tribunnews.com, diketahui gaji ASN, TNI, dan Polri serta PPPK mengalami kenaikan sebesar 8%. Sementara itu, gaji untuk pensiunan juga mengalami kenaikan sebesar 12%. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menaikkan gaji ASN termasuk PNS serta anggota TNI atau Polri sebesar 8% pada 2024. Kenaikan gaji tersebut seharusnya mulai berlaku pada Januari 2024 lalu. Akan tetapi, realisasi kenaikan ini harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah. Sehingga pada Januari dan Februari, para PNS masih menerima gaji yang normal. Diketahui, gaji PNS terendah untuk golongan 1A sebesar Rp1.560.800. Setelah mengalami kenaikan gaji sebesar 8%, maka gaji yang akan diterima PNS golongan 1A 2024 berkisar Rp1.685.700. Sedangkan gaji pokok PNS tertinggi untuk golongan 4E senilai Rp5.901.200 per bulan. Apabila dihitung kenaikan sebesar 8%, maka total gaji PNS golongan 4E pada 2024 kisaran Rp6.373.200. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.